Halo warga Medan. Hari ini aku punya cerita mengharukan buat kalian. Pada hari Sabtu yang cerah, tanggal 12 Oktober 2024, sesuatu yang luar biasa terjadi di kota kita. Media pendamping News, Metropos 24, dan DPC APMI Kimdo Kota Medan bersatu untuk membuat perubahan nyata. Mereka mengadakan bakti sosial di Jalan Pantai Barat No. 46, tepat di jantung kota Medan. Warga dari seluruh Medan, terutama dari Kecamatan Medan Helvetia, berkumpul untuk menerima paket sembako. Paket ini berisi 5 kg beras, minyak goreng, kecap bangau, mie instan, dan gula. Acara ini dihadiri oleh Batara Indra Sinaga SE, selaku Ketua DPC APM Kemdo Medan, beserta timnya, serta pimpinan MP News dan Metropos 24, Burju Simatupang STSH. Mereka secara langsung membagikan ratusan paket sembako kepada warga yang antusias dan bersyukur. Batara Indra Sinaga menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekali saja. Kami berencana menjadikan kegiatan sosial ini sebagai acara rutin di berbagai wilayah di Medan, ujarnya. Kolaborasi yang kuat antara APMI Kimdo, MP News, dan Metropos 24 ini menjadi bukti kebaikan yang bisa tercipta dari kerjasama. Beliau juga mengajak media untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam mendorong perekonomian melalui kemitraan dengan usaha kecil dan menengah. Ini bukan hanya tentang membagikan makanan, tapi juga tentang membangun komunitas yang lebih kuat, tegasnya. Salah satu penerima bantuan, Ibu Sela, mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Burju Simatupang dan Batara Indra Sinaga. Acara ini terorganisir dengan sangat baik dan sangat berarti bagi kami, ucapnya dengan penuh rasa syukur. Inisiatif ini akan berdampak positif bagi kami semua di Kelurahan Cinta Damai dan sekitarnya. Warga lainnya, Opung Tobing, juga menyampaikan harapannya agar kegiatan seperti ini terus berlanjut. Jelas bahwa upaya ini tidak hanya dihargai, tapi juga dibutuhkan dan dimaknai oleh masyarakat, ujarnya. Acara ditutup dengan foto bersama dan wawancara, mengabadikan senyum dan cerita dari mereka yang menjadi bagian dari hari yang indah ini. Jadi, untuk semua di luar sana, mari kita jaga semangat berbagi dan terus dukung inisiatif mulia seperti ini. Terima kasih sudah menonton, warga Medan.